Assalamualaikum guys, ketemu lagi karo channel ya Mbak Yusari. Gimana baru ke pasar guys, tuku iwak. Iwak filet, apa yang kira sing ngarep iwak potong. Sak meniki iki murgane 20.000. Aku lagi pengen mangan setik guys, koyo ning Jawa-Jawa kae. Oke yuk, ada yang gawe setik. Pertama-tama aku rebus dulu wortel sama buncisnya setengah mateng gini guys. Nah ini ikan potongnya, aku kasih perasan jeruk nipis biar nggak amis dan saus tiram sebelum tak panggang ya guys. Pokoknya tak lumuri semua bagian atas maupun bawah ya guys. Lanjut aku geprek bawang putih guys. Selanjut tak cincang kasar begini. Kita sisihkan dulu bawangnya. Aku mau manggang ikannya tadi guys di teflon. Tak olesi mentega tipis-tipis gini guys. Di sini mayoritas masih menggunakan kompor minyak begini yo guys. Jadi jangan heran ya. Di sini kompor gas masih jarang sekali yang menggunakan karena gasnya tuh mahal guys. Waduh rek, baunya mantul ya banget. Bolak-balik ya guys, main gak gosong iwak ya. Nah ini wis matang sekitiknya. Lanjut panggang sisanya tadi guys, ayo. Ayo tumis bawang putih cincangnya tadi guys sampai harum. Tak tambahin air secukupnya. Setelah mendidih tak tambahin perasan jeruk nipis biar asam-asam seger gitu. Tambahin juga gula pasir, garam, sama lada bubuk ya guys biar tambah mantul. Habis itu kasih saus sambal secukupnya guys. Aduk-aduk lagi. Mendidih ini kita masukkan maizena. Aduk terus nih guys kalau sudah ditambahin maizena biar nggak menggumpal. Habis itu angkat. Aku goreng kentang dulu ya guys sebagai pengganti nasi. Biar ala-ala orang bule tuh guys. Wis mateng kabeh, tinggal kita susun di piring, guys. Wah, mantep banget, guys. Ada kentang goreng, buncis, wortel, timun. Lanjut kita taruh ikan segitiknya tadi. Oh iya, aku mau kasih iris tomat juga, guys. Terakhir siramin sausnya tadi, oh guys. Wah, ini tuh nikmat banget, loh, guys. Udah nggak nahan pengen madang guys di pinggir laut sama dengerin deburan ombak. Ayo cus.
Kayak saya nyicipi setik gaweanku dhewe. Rasane piye ya, guys? Aku penasaran tenan. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo, guys, nyoba setik gawean dhewe. Ketek mantap banget rasanya, guys. Enak sos mantap. Kayaknya nganggo garpu, padahal males pakai garpu. Cocok pakai ini. Ombaknya besar sekali, guys. Maksudnya hampirnya ombak, hampirnya laut. Stik ikannya nggak kalah sama stik daging, guys. Rasanya tetap mantap. Makanya pakai kentang. Biar kayak orang bule, bule yang kata orang desa. Masalah nggak terus, guys. Dengan kayak tomat. Enak dengan kayak ternyata tidak hanya ayam dengan daging saja, tidak hanya daging dengan ayam saja yang jadikan steak tuh enak. Ikan tuh tidak kalah nikmat, guys. Sekali-kali main gaul kok, guys, makannya steak padahal ikan filet. Oke, guys, kita lanjut mangan tuh. Sampai habis ya. Nek suara promotor, guys. Hebat. Dari pulau seberang. Tadi kalau suaranya agak berisik ya, guys. Ini maklum. Suara ombak. Habis makan steak begini, saya biasanya gak kenyang, guys. Tetap nanti sampai rumah makan nasi lain. Wong Jawa biasa ngono kuwi, guys. Ini rumah masak kuwi rasane romantis. Mangan sego lah kayak warak. Padahal mangan kentangnya hak menyak. Ternyata enak yo. Enak ya. Mantap ya. Ditemani suara ombak, semilir angin, tepoi-tepoi. Tuh, guys. Suara ombak ya. Udah agak sore. Udah agak gelap ya, guys, ya. Karena kita sudah jam 5. Hampir jam 5 sore ya. Ombaknya juga sudah mulai pasang. Lanjut mangan meneh. Tinggal sedikit, guys. Ayo kita hajar kasih habis. Menunya enak ya, kan? Kayaknya telur laut. Pengen ngangan cantik ya kawe dewe, kira ya. Ya beginilah. Kita harus bisa menyelesaikan hidup di pulau. Semuanya itu terbatas. Wah, rata nangka. Satu tenang, guys. Bukai. Alhamdulillah ya Allah. Oke, salat, guys. Warak kanan. Very very warak kanan.
Banyak laut membelah guys. Kalau sudah kau. Guys, alhamdulillah wis entek. Wis warek. Ternyata setik ini kemat tenan guys, setik ikan. Yo wes cukup sak mono ya guys ya. Aja lali subscribe channelnya Mbak Yu, like, komen, karo share video-videonya Mbak Yu ya guys yo. Sing subscribe aja lali subscribe channelnya Mbak Yu Sari ya guys yo. Men channelnya Mbak Yu Sari yang tambah berkembang. Oke. Okay? Matur nuwun sing wis nonton guys. Waalaikumsalam.